Kelihatan Afra? Oke. Oke, kelihatan? Oke sih. Coba ini jawabannya apa? E, pinter. Kenapa E? Oh ya, pernah. Jadi namanya how do you do itu balasannya juga how do you do, bukan menanyakan kabar how do you do. Sip, pinter, masih ingat berarti. Oke, coba. What did the witch do after her friend criticized her house? Tahu nggak tuh maksudnya apa? Oke, bentar. Habis kata apa? Oh, criticize ini. Criticize itu kalau kalau sampai sini aja tahu nggak artinya apa tuh? Ini nih, yang biru-biru. Kritik. Nah, criticize itu mengkritik. Udah ketemu. Oke sih. Ini jawabannya ada di paragraf pertama loh BTW. Nggak tahu. Ini dulu, ini kira-kira artinya apa? Afra tahu nggak? What did the witch do after her friend? Iya. Berarti kira-kira artinya apa ini? What did the witch do after the friend? Iya, yeah, benar. Ya, benar. Jadi jawabannya apa? Yang A nggak tahu artinya? Oke, yang B dulu kira-kira artinya tahu nggak? Apa? Oke, kira-kira jawabannya itu bukan? Bukan. Oke, yang C? Ya, mukul, pinter. Kira-kira jawabannya itu bukan? Shout itu berteriak. Enggak ya?
Kalau yang D, enggak juga. Apa artinya yang D? Pinter. Yang E? Oke, dia pergi gitu. Jadi B, C, D, E salah ya. Jadi B, yang B, C, D ini kira-kira salah apa enggak? Salah ya, berarti jawabannya A. Gitu ya. Soalnya kan yang B, C, D ini salah. Nah gitu. Nah sebenarnya ini walaupun kamu enggak tahu artinya A ini apa ya, kira-kira apa yang dilakukan sih setelah setelah temennya ini mengkritik yang kamu baca? Terus ya nyuruh keluar, berarti ngusir ya, temennya diusir ya. Nah expelled-nya artinya mengusir atau mengeluarkan gitu. She expelled her friend, dia mengusir temennya. Jadi jawabannya A. Tapi yang B, C, D ini tahu ya artinya ya sebenarnya, Afra ya. Tahu ya. Oke. Dan kalau udah tahu dan udah tahu salah ya kemungkinan jawabannya adalah A gitu, walaupun enggak tahu artinya expel. Gitu. Jadi jawabannya A. Paham ya Afra ya? Sip. My father is 45. Descendant is example of apa ini coba? Multinational tuh berarti mancanegara intinya. Enggak ragu, tapi apa? B, deskriptif ya. Jadi ya jawabannya B, soalnya kalau recount kan menceritakan pengalaman ya. Nah ini enggak ada pengalaman sama sekali nih. Kalau naratif menceritakan apa? Apa? Jadi narasi menceritakan sebuah cerita yang biasanya fiktif ya. Kalau news item, news item berita, nah ini bukan berita jelas ya. Terus headlines, headlines itu dimasuknya juga berita gitu. Jadi yang benar adalah B, deskriptif. Ini kalau diceritakan, dilanjutin kan nanti bakal my father is 45 years old, he works at multinational company, he has a blue eyes gitu. Misalnya seperti itu kalau dilanjutin. Tapi dari sini aja udah kelihatan kalau ini tuh mau menggambarkan ayahnya seperti apa. Jadi jawabannya B. Oke, Anna open the window. Nah ini masuknya direct indirect ya. Oh gak kelihatan. Oke, gedein. Jawabannya D. Jawabannya D, yakin? Oke. Kalau yang A nih kenapa salah? Yang A kenapa salah? Ya harusnya open ya. Kalau yang B,
Terus malah suruh nutup. Kalau C, kenapa salah? Ya, pinter. Kalau yang namanya indirect itu kata perintah, ini kan perintah ya. Directnya ini perintah. Nah, kalau indirect ada perintah harus ada to-nya gitu. Masih ingat berarti ya, Fra, pinter. Mantap. D jawabannya. Kalau open the window please, ini berarti harusnya ini direct, langsung. Kalau to open the window berarti ini nggak langsung. Jawabannya D. Sip. Nah, ini kira-kira apa nih? Prosedur tahu dari mana? Ini agak-agak menjebak nih teksnya nih. Nggak tahu. Menurut menurut Afraja dulu kira-kira apa? Amerikan. Oke, sekarang tak tanya, prosedur itu teks yang gimana? Ya, ngasih ngasih cara-cara ya, ngasih tahu cara-cara ya. Apakah di sini ada cara-cara? Ada, yang penting ada ya. Ada, oke. Okay. Yang recon, recon itu apa? Pengalaman, apakah di sini ada pengalaman? Menurut Afra aja ada nggak kira-kira? Regu ada nggak? Jawab aja. Ada apa nggak? Ada, mana pengalamannya coba? Oke, jadi gini ya, yang namanya recount. Oke, benar kalau recount itu ada pengalamannya. Cuma yang namanya recount itu menceritakan kembali pengalaman. Dan itu biasanya pakai past tense gitu. Di sini kan nggak pakai past past tense nih. The weather is very hot. Nah, is nih udah jelas bukan past tense, ini present. Jadi ini bukan nggak mungkin recount gitu. Dan namanya menceritakan kembali pengalaman kan mesti kemarin aku lewat sini terus ketemu ini. Nah, itu udah terjadi. Kalau ini kan sedang terjadi nih. Nah, gitu. Jadi pilihannya tinggal yang selain recount. Tapi karena di sini Afra tahu di sini ada langkah-langkah, ada cara, ngasih tahu cara. Nah, kemungkinan ini adalah teks prosedur gitu. Kalau deskriptif kan nggak mungkin ya, nggak menggambarkan apa-apa di sini ya, apalagi naratif gitu. Eh, masih ingat nggak bedanya report sama deskriptif? Ilmiah, pinter, mantap. Oke, jadi jawabannya apa ini? Prosedur, pinter. Jadi walaupun bentuknya dialog, tapi kan di sini dijelaskan nih. First, spoon out avocado pulp, then what else? Terus add to 250 cc water, terus blend. Finally, the avocado juice is ready to serve. Cuma bedanya ini di dialog. Di prosedur. Dan
attention please, datang ke area for 15 menit. Nah, ini teks apa ini kira-kira? Announcement, announcement itu apa? Pemberitahuan atau pengumuman, bentar. Advertisement? Iklan, invitation? Undangan, gratitude? Gratitude itu ucapan terima kasih. Apologize? Apa? Apologize itu artinya permintaan maaf. Gitu. Nah, itu jawabannya apa? A tadi ya. Ini artinya apa dulu kira-kira? Ini. Attention please tuh. Akan pergi. Arrive nih tiba. Tiba. Lupa mesti ya, friends. Oke, jadi dia banyak announcement. Oke, lanjut. Nah, ini langsung ke teksnya aja. You will need a balloon, sticky tape, sensors, string and plastic drinking straw. Coba kira-kira apa itu? Material ya. Jadi kan ini prosedur ya, namanya prosedur itu biasanya ada material, ada steps. Nah, material itu adalah apa? Tahu nggak material itu apa aja? Apa pengertian material? Bahan atau hal-hal yang dibutuhkan gitu ya. Oke, jadi jawabannya C. Kalau goal nih apa kira-kira goal? Tujuan, nah biasanya tujuan itu adalah ini. How to make a balloon powered rocket. Nah, ini baru goal namanya nih. Kalau event. Event ini ada di recount text biasanya. Jadi kan ada orientation, ada events, ada reorientation gitu. Kalau steps, langkah-langkah. Kalau koda, pernah dengar nggak? Ya, bisa koda itu bisa pesan moral. Inti, koda itu inti. Oke, berarti jawabannya adalah material C. Panjang ini. Oke, kelihatan nggak? Nggak kelihatan.
sama aja, nggak bisa. Oke, bentar ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya udah ganti soal aja. Nah ini. Ini apa nih? Who, winter. Kalau when, when ini apa? Kapan? Atau ketika ya? Where? Apa? Tempat. Kalau that? Lupa. Kalau who? Untuk orang. Kalau which? Oke, yang untuk benda. Kalau that, udah inget belum? That ini sama dengan which gitu. Sama dengan which. Ini which. That sama which ini bisa dipakai dua-duanya gitu. Terus kenapa jawabannya D? Karena people ini ya. People ini artinya orang. Oke, jawabannya D. Masih ingat berarti. Yang ingat, yang lupa cuma yang that. Gak apa. Oke. The story of Sangkuriang belongs to apa? Tahu nggak artinya itu apa? Nah, pinter. Termasuk dalam jenis teks apa? Apa? Naratif, pinter. Mrs. and Mr. and Mrs. Anandra bla 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 that house in 1987. Kira-kira apa? Antara A sama C ya. Kenapa A? Bingung. Oke, ya udah, kenapa C? Karena masa lampau. Bots ini artinya apa sih? Bots membeli, berarti kata kedua dari baik. Oke, sampai sini Afra udah bener ya. Kalau ini tuh masa lampau, jadi yang kuncinya itu ada di sini. Kalau ini tuh masa lampau, jadi nggak boleh, yang jelas nggak boleh milih D atau E.
Soalnya D sama E ini adalah masa sekarang atau present. Oke, dari situ udah benar. Cuma yang membingungkan kan mesti antara harus milih yang pakai has, have, atau tanpa has atau have gitu. Jadi yang benar adalah yang C. Itu ya. Kenapa A sama B salah? Kalau A ini udah jelas salah, jelas banget salah tanpa ada bot ini udah jelas salah. Soalnya namanya Mr. and Mrs. Anandra, berarti ini subjeknya ada berapa? Ada dua, kalau dua itu berarti pakai S apa enggak? Nah, enggak pakai, soalnya jadinya apa kalau dua? Kata gantinya? Kalau dua orang kata gantinya apa jadinya? D, kalau D enggak pakai S ya, otomatis dia jangan pakai has, enggak boleh pakai has. Gitu. Berarti pilihannya antara B sama C tinggal ya. Oke, tinggal B. A ini udah jelas salah soalnya has. Nah, sekarang gimana cara membedakannya? Gini, jadi yang namanya have ini kan artinya apa ini? Have di sini artinya apa? Sudah. Nah, kalau sudah ini biasanya ya di dalam bahasa Inggris itu gini. Mister apa tuan dan nyonya Anandra sudah membeli rumah itu sejak 1998 gitu. Biasanya gitu. Jadi kalau ada has-nya itu biasanya di sini ada. Halo, bentar. Dengar enggak? Nah, kalau pakai has itu biasanya di sini bukan in tapi since. Gitu. Sejak Mr. and Mrs. Anandra have bought the house since 1987 gitu. Atau tuan dan nyonya Anandra sudah membeli rumahnya sejak 1987. Kalau in berarti kejadiannya hanya di situ saja. Berarti langsung pakai bot ini gitu. Nah, kalau di sini ada since, ada tulisannya since, berarti jawabannya yang benar adalah B. Cuma karena ini pakai in, berarti jawabannya adalah C. Paham ya? Sip. Kalau are buying ini kira-kira apa nih? Gimana bentuknya, gimana kira-kira kalau are buying? Menunjukkan apa kalau are buying itu? Ingat enggak? Jadi kalau ada to be, ini are ini to be ya, plus verb ing, itu berarti kejadiannya sedang terjadi gitu. Namanya continuous. Berarti kalau misalnya Mr. and Mrs. Andra are buying the house, itu berarti artinya tuan dan nyonya Ananda sedang membeli rumah gitu. Kalau are buying ini berarti sedang membeli artinya. Paham ya? Berarti sedang berlangsung kejadiannya kalau are buying nih. Jawabannya C. Nah, fear ini artinya apa? Pernah dengar enggak? Enggak pernah. Afra ada kamus enggak di situ? Ada kamus? Hah? Di gudang. Enggak pernah dipakai apa gimana kok di gudang? Oh, kalau ke sekolah enggak pernah bawa kamus? Oh, enggak disuruh gurunya bawa kamus? Oh, ke sekolah nggak boleh bawa kamus?
Oh gitu. Berarti nggak pernah dibuka dong kampusnya. Oh, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh bawa kamus ke sekolah? Ada alasannya nggak? Oh, nggak tahu. Oh gitu, malah nggak boleh bawa kamus ya? Walaupun nggak ujian nggak boleh bawa kamus gitu ya? Oh alah, ayo udah nggak apa. Jadi fear, fear ini artinya adalah takut. Nah kira-kira takut di sini sinonimnya apa? Afraid, ah, gitu. Kalau afraid tahu ya. Oke, jadi fear ini sinonimnya afraid. In love jelas tahu ya, in love ya. Found ini adalah bentuk kedua. Ya, yang C ini terrible ini artinya buruk. Buruk sama dengan bad, BAD. Kalau yang found, fine, pinter. Kalau angry, marah. Jadi jawabannya adalah A. What is the name of building that represent Roma structure in Rome? Bisa kebaca? Represent itu artinya mewakili. D. Romulus and Remus Museum, tahu dari mana? Paragraf 1. Romulus and Remus Museum. Emang ada kata-kata museum ya di sini? Ini ada, kamu baca nemu kata-kata museum nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada museum ya? Oke, kalau nggak ada museum berarti B, C, D ini udah jelas salah kalau nggak ada kata-kata museum. Berarti tinggal A sama E. Tahu dari mana? Terakhir. In this it is. Baru kebaca.
apa? Ya, the Colosseum. Ya, the Colosseum is a sample of famous Roman structure. Tahu nggak artinya apa? Enggak. Tapi karena ada kalimat ini, kamu yakin itu jawabannya A? Oke. Karena di sini ada structure, ada Roman, ya ada Roman structure ini. Nah, dikait-kaitin aja di sini yang paling dekat sama Roman structure kan ini Colosseum nih. Di sini kan yang ditanyakan adalah the building that represent Roman structure. Nah, cari di sini ada kata-kata Roman structure mana? Oh, di sini ada Roman structure. Nah, yang paling dekat sama Roman structure itu mana? Oh, ada Colosseum. Di sini ada Cineta Studios juga, tapi jauh nih kalau dibandingin sini Roman structure, sini Cineta Studios. Nah, jauh. Paling dekat adalah Colosseum. Oh, walaupun enggak tahu artinya, tapi ini Colosseum ini paling dekat sama Roman structure. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah yang paling dekat ini, yaitu A. Gitu. Paham ya sampai situ ya? Nah, artinya juga ini, the Colosseum is a sample okay. Afra yang enggak tahu mana coba? The Colosseum is a sample of famous Roman structure. Itu satu kalimat itu yang mana yang enggak tahu artinya? Famous. Famous itu artinya terkenal. Terus? The Colosseum is a sample sampai Roman structure. Artinya apa kira-kira? Nah, gitu. Jadi Colosseum itu adalah salah satu sampel dari struktur apa bangunan Roma yang terkenal gitu. Nah, dengan begitu maksudnya kalau misalnya ini kan yang ditanyakan memang mewakili Roman structure ya. Jadi kalau misalnya ada orang nanya bangunan di Roma yang paling terkenal itu apa sih? Ya Colosseum gitu. Gitu. Jadi secara enggak langsung Colosseum itu mempresentasikan atau mewakilkan kalau Colosseum Roma itu ya Colosseum gitu. Paham ya? Gitu. Jadi represent ini biasanya adalah hal-hal yang terkenal itu bisa mewakilkan dari tempat itu. Contohnya misalnya kalau misalnya saya nanya gini, what is the name of building that represent Paris? Kira-kira kamu bakal jawab apa? Ya apa? Nah, menara Eiffel Tower, kamu jawabannya bakal Eiffel Tower. Nah, soalnya menara Eiffel itu adalah salah satu bangunan yang paling terkenal di Paris. Otomatis itu mewakilkan atau mewakili Paris itu sendiri gitu. Jadi Eiffel itu mewakili Paris, terus apa Colosseum mewakili Roma, terus kalau Monas mewakili Jakarta, gitu seperti itu, semacam itu pokoknya. Paham ya? Sip. Berarti jawabannya A, Colosseum. The student blah 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 badminton now. Nah, ini now. Tadi baru dibahas ini. Hah? Apa? Ya, halo, apa jawabannya? Jawabannya E. Kenapa E? Karena sedang jadi. Kenapa bukan A? Bingung. Oke, sekarang gini, tak jelasin bedanya word playing sama are playing.
Ini kalau misalnya ketika ayah datang, saya sedang menonton TV. Nah, oh delay. Ya udah nggak apa-apa. Sama ini. Saya sedang menonton TV. Oke. Di sini sama-sama ada kata sedang sama sedang. Kebaca nggak? Sama-sama sedang ya itu ya. Nah, cuma bedanya apa? Ini tak tambahin sekarang, yang bawah tak tambahin sekarang. Saya sedang menonton TV sekarang. Sama ketika ayah datang, saya sedang menonton TV. Yang atas ada dua kejadian, kalau yang bawah ada satu kejadian. Oke, satu itu perbedaannya. Terus apa lagi? Nggak tahu. Oke, kuncinya ada di sini. Ketika. Kalau ketika itu kira-kira udah terjadi belum? Nah, udah ya. Kalau ketika itu udah terjadi. Nah, di sini nggak ada dan yang ini artinya sekarang. Sekarang tuh berarti sedang terjadi. Nah, perbedaannya adalah yang atas ini sudah terjadi, kalau yang bawah ini benar-benar sedang terjadi. Walaupun di sini ada sedang ya, tapi ini sebenarnya udah terjadi. Jadi ini artinya sebuah kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Gitu. Kalau yang atas. Kalau ini sebuah kejadian yang sedang terjadi di masa sekarang, yang bawah. Gitu. Nah, bedanya itu ya. Nah, jadi kalau yang atas nih, saya sedang menonton TV, bahasa Inggrisnya gini. I was watching TV. Itu. Ini untuk yang ini. Kalau yang bawah, kira-kira apa? I am watching TV. Nah, gitu. Tahu perbedaannya ya? Sip, pinter. Jadi kalau I was ini adalah bentuk kedua dari am. Jadi kalau was ini sudah jelas masa lalu. Mau dimanapun yang namanya was ini sudah jelas masa lalu. Gitu. Kalau di sini diganti they. Jadi ini ya. Hah? Oh, delay. Ini kalau ini diganti they jadinya were. Pintar sekali, mantap. Nah, di sini jadi were. Gitu. Kalau di sini ganti they. Yang bawah ganti they. They are pinter. They are. Paham ya sampai sini ya? Nah, gitu. Jadi kalau yang were atau was itu sedang terjadi tapi di masa lalu. Kalau yang am atau are itu terjadi di masa sekarang. Gitu. Nah, jadi kira-kira kenapa A salah? Karena itu masa lalu. Padahal di sini ada kata-kata now. Kalau now itu sudah mesti sekarang. Gitu. Kalau are played, ini apa? Yang B. Ya, itu artinya apa kira-kira kalau ada to be terus pakai ed? Gak ingat, oke.
Kita ulangi lagi kalau nggak ingat. Jadi gini, misalnya saya bermain bola. Udah ada gambarnya? Tulisannya udah ada? Oke, bahasa Inggrisnya apa? Saya bermain bola. Ball. I play. Oke, a ball. Itu I play a ball. Nah, ini aktif nih, kalimat aktif apa kalimat pasif? Aktif, soalnya subjeknya memainkan sesuatu ya, melakukan sesuatu, bukan dilakukan. Berarti ini aktif. Aktif. Nah, ini rumusnya adalah subjek plus verb. Subject plus verb 1 plus object. Nah, ini ya, subject plus verb 1 verb object. Nah, sekarang gini. Bola dimainkan oleh saya. Bahasa Inggrisnya tahu? Oh ya, ini aktif atau pasif? Pasif. Tandanya itu kalau yang namanya aktif itu adalah dia kalau nggak bermain ya berarti memainkan. Kalau yang pasif itu pakai di, gitu. Tandanya itu. Nah, bahasa Inggrisnya ini gini. Caranya adalah subject. Ya benar. Subject plus to be plus verb 3 plus object. Nah, karena ini di bahasa Indonesia yang tadinya object jadi subject. Ini ya, yang tadinya object. Object jadi subject. Di bahasa Inggris juga gitu. Yang tadinya object sekarang jadi subjek gitu. Paham ya? Nah, kira-kira gimana jadinya? Jadinya bahasa Inggrisnya gimana? Nah. A ball is played. Gimana? By me, gitu. Jadi yang a ball ini yang tadinya objek berubah jadi subjek. Nah, saya yang tadinya dari subjek berubah jadi objek, gitu. Dipindah, gitu. Nah, berarti udah tahu ya ini artinya apa? Are played? Apa? Artinya apa? Are played? Iya. Yeah. Dimainkan pinter. Jadi kalau ada di mana-mana ya, mau di mana-mana, mau ada di present perfect, mau di present tense, mau di past tense yang namanya to be plus verb 3 itu mesti pasif. Ini to be plus verb 3 itu mesti pasif. Kalau enggak, kalau misalnya Afra lihat ada, oh ini kok bukan verb 1, bukan verb 1 tapi kok ada to be-nya. Itu mesti verb 3. Ada verb 1 dan bukan verb ing, tapi kok ada to be-nya. Itu mesti verb 3. Jadi jangan pernah berpikir kalau ini verb 2, to be tambah verb 2 itu enggak mungkin bisa. Adanya adalah to be tambah verb 3 baru bisa. Paham ya? Kalau will play ini apa? Will play artinya
akan bermain. Kalau have been played, nah, ini agak agak susah. Apa kira-kira? Nggak tahu. Lupa, oke, lupa. Jadi have been played ini sama aja kayak gini. Ya, have been played. Saya sudah memainkan bola. Gitu. Ini aktif apa pasif? Aktif. Nah, berarti bahasa Inggrisnya adalah I apa? I have play a ball. Ini yakin play aja? Pakai ed. Kenapa pakai ed? Karena have yang artinya adalah sudah, ini ya, have yang artinya sudah, itu verbnya harus verb 3, harus verb 3, nggak boleh nggak verb 3. Mau verb ing juga nggak boleh, harus verb 3 pokoknya. Nah, verb 3-nya play kan played, ini played ini. Verb 3-nya play kan played, jadi I have played a ball, gitu ya. Oke, sip. Nah, ini kan aktif. Nah, sekarang yang pasif. Bola sudah dimainkan saya. Oke, bola sudah dimainkan saya. Terus yang pasif caranya adalah gini. Ya kira-kira aja Afra, kira-kira kalau suruh masifin gimana? A ball. Hah? Have? Yakin have? Has, pinter. Kenapa has? Karena is, karena a ball tuh tubuhnya is. Oke, apa? A ball has played. Terus by me. Oke, ini sudah hampir benar ya. Cuma agak salah. Soalnya gini. Jadi, kalau yang pasif kan adalah kuncinya to be plus verb 3. Nah, kira-kira to be-nya ini taruh mana? Taruh mana? Printer di antara has sama play. Nah, karena setelah has ini kan has artinya sudah ya. Nah, karena setelah has itu harus verb 3, otomatis to be-nya juga diganti jadi bentuk ketiga. Yaitu adalah been. Pinter sekali. Jadi mau are, mau is, mau am, itu kalau ketemu have sama has atau had, itu sebenarnya jadi been. Gitu. Paham ya? Jadi a ball has been played by me. Gitu. Jadi yang namanya
Nih. Is am are. Kalau jadi verb 3 dia jadi been semuanya. Gitu. Paham ya, Afra ya? Sip. Jadi kalau ini artinya apa? Yang D, D. Oh, belum keluar. Oke. Okay. Pinter sekali, sudah dimainkan. Oke, jadi jawabannya adalah, oke. Mantap, mantap, sip. May I see your dress? Of course, here it is. Oh ya. Kira-kira ini apa yang disuruh lengkapin? A. Kenapa jamaknya A? Oh, what a nice dress, nggak tahu artinya, tapi bisa jawab A ya kamu. Tapi bener, what a nice dress itu artinya what a nice, what a ini artinya memuji, memuji, maksudnya oh sungguh 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 dress yang bagus gitu kan, nice dress kan ya, nice nice dress ini kan artinya dress yang bagus atau gaun yang bagus gitu ya. Nah kalau what a ini biasanya sebuah memujian, misalnya Afra misalnya lihat ada gunung yang tinggi, misalnya oh what a big mountain gitu. Terus ada mobil yang bagus, what a great car gitu. Intinya mengungkapkan sebuah ketakjuban, jadi takjub gitu loh. What a ini menunjukkan kalau kita tuh takjub gitu. Paham ya? Halo? Paham ya? Oke. Coba Afra kasih contoh gitu yang pakai what a, kira-kira apa? Misalnya Afra lihat apa gitu yang membuat Afra takjub gitu. Apa? What a beautiful picture, pinter. Berarti artinya apa itu? Wah, gambar yang bagus gitu. Berarti kalau habis dipuji berarti biasanya kita berterima kasih ya. Bukan I'm sorry. Kalau congratulations-nya apa? Mau diselamat. Kalau not at all nih apa artinya? Not at all itu misalnya, not at all itu artinya tidak sama sekali, tidak sama sekali. Nah contohnya, apakah kamu keberatan kalau mau menolong saya? Oh not at all gitu. Oh tidak sama sekali, saya tidak keberatan gitu. Paham ya? Or never mind. Terserah tuh whatever.
Never mind tuh misalnya gini, ada misalnya Afra ngomong terima kasih gitu. Oh never mind, gak masalah gitu. Never mind, gak masalah. Terima kasih udah menolong saya, never mind. Thank you for helping me, never mind gitu. Jawabannya A ya. Nah ini kira-kira apa? C at night gitu. Jadi ini emang hafalan ya. Jawabannya apa tadi Afra? C at ya berarti ya. Itu jadi emang ini hafalan. Tapi ada beberapa yang enggak hafalan kayak in ini udah mesti kalau box itu kan di dalam in the box itu berarti di dalam box. On itu di atas meja misalnya. Oke, ini hafalin lah. John, I'm so bored hearing Mr. Brown's speech. Why do you say so? His speech is too long. From the look, we know that Hamid expressed his express to mengungkapkan. Yang E itu artinya adalah kecewa, disebut itu kecewa. Oke, bentar dulu. Kira-kira yang A ini artinya apa? Bahagia. Kalau C? D? Kalau E? Kecewa. Nah, dari sini kira-kira si Hamid ini apa yang dirasakan? Ya, halo? Bosan ya? Soalnya ini ada so bored ini ya, hearing. Nah, kira-kira dari ABCD ini kan yang happiness ini jelas bukan bosan ya. Yang angry ini jelas bukan bosan ya. Sadness apalagi disappointment. Kira-kira bosan nggak kalau disappointment tuh? Disappointed, nggak ya. Nah di sini kan ada bored ya, boredness artinya bosan. Dan tinggal disamain aja kira-kira di sini. Oh ada boredom, sama-sama bored. Kayaknya beda gitu jawab. Gitu jawabnya. Nah gitu ya. Boredom ini artinya kebosanan. Nah kalau misalnya Afra nggak tahu artinya boredom, di kira-kira aja maksudnya di sini kan bored, oh sama ini gitu, jadi ah kayaknya beda jawabannya gitu. Itu jawabnya, berarti jawabannya apa B artinya apa? Kebosanan. Her bright skin, underline what can mean. Okay.
Bright screen ini artinya apa sih? Kayak kulit yang cerah ya. Kulit yang cerah berarti kalau cerah otomatis dia enggak dark nih apa dark? Dark nih apa dark? Dark. Gelap, black. Brown. Brownish. Apa? Brownish itu kecoklatan. Nah, jadi kalau terang otomatis kulitnya berarti putih ya. Jadi jawabannya pinter. Oke, okay. Apa nih kira-kira? What is the last part of letter? Apa itu artinya? Tahu nggak? Apa? C sama D. C sama D itu artinya, C itu artinya tanda tangan, D itu alamat. Itu sincerely yours itu artinya sincerely itu kayak semacam salam hormat gitu. Apa? Itu salam hormat. C, berarti apa kenapa C? Ya, berarti di surat yang terakhir itu tanda tangan ya. Oke. C. Kira-kira ini jawabannya apa? Jawabannya E. Yang A kenapa salah? Gus ini nama orang kayaknya. Ya, padahal yang ditanya adalah alamatnya Margaret. Yang B ini apa? Pergi. Kalau don't go anywhere. Oke, kalau when she go. Oke. Jadi jawabannya kalau he asks her where she live artinya apa? Oke, pinter. Nih, di
These are the function of memo except mana yang enggak tahu, mana artinya enggak tahu ya, katanya mana yang enggak tahu. Halo. 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 Tes. Halo, tes. Tes 1 2 3. Afra, halo.